Al-Quran adalah nikmat terbesar dalam dalam hidup kita. Okey. Jadi insya-Allah melalui apa ni kelas ulumul Quran ini, kita akan mengenal Al-Quran ini lebih jauh. Kita akan faham Al-Quran ini lebih jauh dan insya-Allah ini nanti akan membantu kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Okey. Jadi ilmu ini disebut dengan ilmu ulumul Quran. Okey. Bagi yang sudah pernah belajar ulumul Quran, anggap saja ini sebagai pembekalan. Tajuk dia ilmu ni adalah disebut dengan ilmu ulumul Quran. Ilmu ni disebut sebagai ilmu ulumul Quran. Dekat sini saya tulis. Ilmu ulumul Quran terdiri daripada dua kata. Nama disiplin ilmu ni terdiri daripada dua kata. Yang pertama adalah ulum, yang kedua adalah perkataan Al-Quran. Maka kalau kita nak faham apa itu ulumul Quran, nanti orang bertanya, hari ini kami ada kelas baru, kelas apa itu ulumul Quran? Apa itu ulumul Quran? Apa ya? Itulah yang ulumul Quran itu. Apa itu ulumul Quran? Jadi supaya kita tahu apa itu ulumul Quran, terlebih dahulu kita kena fahami dua perkataan ini. Sebab nama ilmu ini terdiri daripada dua kata atau dua kalimat. Yang pertama adalah kata ulum, yang kedua adalah kata Quran. So kita kena tahu dulu apa itu ulum, apa Quran, baru nanti kita boleh buat definisi, takrif ataupun pengertian secara keseluruhan apa itu ulumul Quran. Okey, baik. Ulum. Okey. Ulum sini nanti ambil habis kelas nanti ambil nota ni. Boleh nanti rujuk sini, okey. Secara bahasa, kata ulum ini adalah bentuk jamak ataupun plural lah. Jamak. Jamak daripada kata apa? Ilmu. Jamak daripada kata ilmu. Okey. Ini sudah menjadi bahasa kita lah, bahasa Melayu. Kita tak terjemah ilmu tu apa? Sebenarnya asalnya bahasa Arab. Okey. Kita tak terjemah, kita dah sebut ilmu kan. Kita kata ilmu pengetahuan kan? Macam-macam lah kita sebut. Kita dah menggunakan bahasa ilmu, okay? Apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Secara bahasa itu. Sebab orang Arab dia suka mendefinisikan sesuatu itu daripada dua sisi. Yang pertama lughatan bahasa, yang kedua nanti istilahan secara istilah. Apa yang disebut dengan ilmu? Selama ni kalau disebut ilmu, apa yang terbayang bagi kita? Pengetahuan. Apa lagi? Information. Apa lagi? Okay. Dalam bahasa Arab, kata ilmu ini mempunyai beberapa makna secara bahasa. Okay. Apa istilahnya? Sinonim, muradif dalam bahasa Arab. Persamaan yang sama makna dia dalam bahasa Arab ada beberapa. Yang pertama disebut juga dia dengan al-fahmu. Jadi ilmu itu bermakna al-fahmu. Apa itu al-fahmu? Kefahaman. Jadi kalau kita belajar sesuatu, kita belum faham, itu belum berilmu. Okay? Jadi supaya kita sudah disebut berilmu tentang sesuatu, kita kena faham. Itulah disebut ilmu. Ya? Jadi maksud ilmu secara bahasa yang pertama adalah al-fahmu. Kefahaman. Kita dapat memahami sesuatu itu dengan betul. Baru disebut ilmu. Yang kedua, ada kalanya disebut juga maksudnya ini adalah dengan al-ma'rifah. Ada kadang-kadang pernah mendengar ilmu ma'rifat, orang kata. Ilmu ma'rifat itu benda yang sama. Ma'rifat itu apa? Pengetahuan. Ma'rifat itu maksudnya adalah pengetahuan, pengetahuan yang mendalam. Jadi maksud ilmu juga disebut dengan ma'rifah. Okay? Ma'rifat ini pun kadang-kadang kita sudah tidak terjemah lagi kan? Ma'rifat itu maksudnya adalah pengetahuan juga. Okay? Baik. Kemudian ada kalanya disebut juga dengan al-jazmu. Kata al-jazmu ini biasanya digunakan dalam ilmu tauhid. Jazm. Bil jazm itu maksudnya pasti, kuat. Kita mengetahui secara pasti, tak boleh ada keraguan di situ. Maka disebut dalam istilah tauhid nanti i'tiqadul jazim, dia kata. Dengan mengiktikadkan, meyakini sesuatu secara putus. Maksudnya secara putus itu secara pasti, tak ada keraguan gitu.
Okay. Ada kalanya juga disebut maknanya ini al-idrak. Al-idrak ini maksudnya pengetahuan juga. Okay. Jadi pertama al-fahmu, ma'rifah, jazmu, al-idrak. Ada berapa? Paling kurang ada empat. Jadi kalau orang sebut ilmu secara bahasa, empat kata inilah yang mewakili maknanya. Yang pertama pemahaman. Kalau kita faham tentang sesuatu, maknanya kita ada ilmu tentang perkara itu. Kalau kita ada ma'rifah tentang sesuatu, maknanya kita ada ilmu tentang itu. Kalau kita ada pengetahuan yang pasti tentang sesuatu, keyakinan yang pasti terhadap sesuatu, maknanya kita ada ilmu tentang hal tersebut. Kalau kita mendapati pengetahuan tentang sesuatu, maknanya itu juga ilmu. Jadi al-fahmu, al-ma'rifah, al-jazmu, al-idrak. Paling kurang empat kata inilah yang mewakili makna daripada al-ilmu. Okay. Ini baru masuk masih lagi secara bahasa. Okay. Secara bahasa. Kalau saya tulis bahasa Arab, apa? Nanti terjemah sendiri. Kalau disilap apa, lah tadi terjemah. Nah, bila sebelah kamus. Saya sentiasa sarankan, tolong apa ni download kamus bahasa Arab. Letak dekat phone kita saja. Kan? Letak phone kita yang paling sempurna tu kamus al-ma'an. Itu cukup bagus. Tapi saya tak tahu apakah ada yang dalam bahasa Melayu. Setakat yang saya tahu bahasa Indonesia ada. Bahasa Inggeris ada. Yang ambil yang bahasa Inggeris. Dalam bahasa Indonesia dia dah ada kamus al-ma'an. Okay? Tetapi bila saya tengok lebih lengkap lagi yang sesama Arab ataupun Arab dengan Inggeris. Tetapi bolehlah juga guna yang tu nanti pilih apa satu ini. Itu cukup bagus. Jadi kalau disebut ilmu lah. Apa lawan katanya? Antonim dia apa? Al-jahlu. Lawan kata kepada ini semua adalah al-jahlu. Apa maksud al-jahlu ni? Ketidaktahuan. Jadi kalau kita tidak mengetahui sesuatu, itu nama dia jahil. Jadi perkataan jahil ini jangan sentiasa kita konotasikan yang negatif. Kadang-kadang kita tidak tahu tentang sesuatu, maknanya kita jahil tentang perkara itu. Okay, sekarang ini kita belum tahu lagi tentang ulumul Quran, maknanya kita sekarang ini masih kategori jahil tentang perkara itu. Jadi perkataan jahil itu jangan sentiasa kita konotasikan yang negatif. Kadang-kadang kan digunakan dalam masyarakat kita, oh dia jahil lah. Jahil itu maksudnya tidak tahu tentang sesuatu. Sekarang ni saya tidak tahu apa yang ada di depan ni sebab kita tertutup. Maknanya kita jahil tentang apa yang ada di situ. Siapa yang ada di situ, apa yang sedang berlaku, kita jahil tentang. Itu disebut. Yang kedua boleh juga dimaknai dengan kebodohan. Biasa kasar sikit lah, bodoh kan. Kerjanya itu bodoh maksudnya. Jadi maksud pertama tidak tahu, yang kedua boleh disebut bodoh juga. Jadi ada ini lawan kata kepada al-ilm. Okay? Muradif dia lebih banyak, lawannya satu. Al-jahl. Okay? Baik, ini basis secara bahasa. Tadi saya kata bahawa orang-orang Arab, biasa ulama-ulama dalam kajian Islam ni, apabila mendefinisikan sesuatu, biasa mereka akan definisikan sesuatu itu dengan dua pendekatan. Satu bahasa, yang kedua adalah istilah. Bahasa ini kenapa ada definisi secara bahasa? Kerana perkataan itu sudah digunakan dalam bahasa mereka. Okay? Belum menjadi satu disiplin istilah untuk sesuatu. Contoh apa ni kita kata macam solat gitu kan? Solat ada secara bahasa, ada secara istilah kan? Perkataan solat itu sudah wujud sebelum lagi ada syariat tentang solat. Baik. Kita masuk secara istilah. Tadi ini secara bahasa. Saya buatkan sini. Istilah. Secara istilah ilmu ini banyak didefinisikan oleh ulama. Banyak didefinisikan. Kalangan hukama punya definisi sendiri. Kalangan mutakallimun punya definisi sendiri. Orang falsafah punya definisi sendiri. Jadi banyak. Nanti kalau nak tahu definisi-definisi ini, rujuk di dalam kitab Manahilul Irfan karangan Imam Az-Zahrani, beliau sebutkan dekat situ. Tapi dalam nota ni saya tak sebut lagi. Kenapa saya rasa tidak begitu penting nak sebutkan, okay? Saya ambil dua definisi saja.
Ini saya suka didefinisikan oleh Dr. Fahad bin Abdullah Ar-Rumi, salah seorang pengajar pensyarah di Riyadh, Arab Saudi. Dia mendefinisikan, saya ambil definisi dia dalam kitab dia Ad-Dirasat fi Ulum Al-Quran. Okay. Apa definisi itu dia sebut? Yang pertama, saya suka dengan dua definisi ini, sebab itu saya tuliskan dalam notes. Yang disebut dengan ilmu ialah secara istilah idrakus syai bihaqiqatihi awil yaqin. Ini yang disebut dengan ilmu secara istilah, ya. Idrakus syai bihaqiqatihi awil yaqini. Ya, dengan terjemah dia. Ya. Dalam nota ini saya terjemah. Ya. Yang dimaksudkan dengan ilmu dia kata idrakus syai, mengetahui tentang sesuatu bihaqiqatihi, dengan hakikatnya, dengan sebenarnya, awil yakin atau dengan secara yakin. Kita mengetahui sesuatu itu dengan sebenar-benarnya. Maksudnya kita tahu betul. Abadis ilmu. Kalau kita masih tahu dalam 50%, 50% lagi kita tak tahu, belum lagi disebut ilmu. Orang tanya, awak tahu tak apa itu Quran? Oh, Quran itu rasanya begini. Tidak meyakinkan jawaban itu. Dia tidak boleh definisikan, sebutkan secara sebenar hakikatnya. Dia belum lagi disebut ilmu. Okay? Jadi supaya disebut ilmu itu idrakus syai'i bi haqiqatihi awil yaqin. Seseorang dapat mengetahui tentang sesuatu perkara dengan sebenar-benarnya atau dengan yakin, barulah disebut dengan ilmu. So nanti apabila kita gunakan definisi Quran, maknanya supaya kita disebut alim tentang Quran, berilmu tentang Quran, tahu tentang Quran itu, kita kena tahu sebenar-benarnya Quran itu apa ya. Apa kaitan, apa kandungan dia, bagaimana ayat-ayat dia, bagaimana surah dia, bagaimana penurunan dia, bagaimana munasabat dia, bagaimana tafsir takwil dia, bagaimana mufradat dia, sampai seterusnya. Kita kena tahu, barulah disebut dengan orang yang seseorang tu mempunyai ilmu tentang Quran. Jadi nak jadi alim Quran ni bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah, ya. Susah, okay. Ini yang dimaksudkan dengan ilmu. Ini definisi pertama. Kalau kita melihat definisi pertama ini, seolah-olah kita berfaham, ada pemahaman secara tersirat bahwa ilmu itu adalah kuasa kita untuk menguasai sesuatu. Kalau kita bersungguh-sungguh nanti akan tahu. Saya suka dengan definisi kedua. Ini tanda orang mendefinisikan ada nilai tauhid pada diri. Apa dia kata? Huwa nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi. Huwa nurun ya qadhifuhu Allahu fil qalb. Ini dia kata. Ilmu itu dia kata adalah nur. Nur yang Allah campakkan, nur yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang. Jadi kadang-kadang kita ini mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya tidak melalui proses belajar panjang, susah banyak. Biasanya begitulah kalau tahap kita ini. Tetapi kadang-kadang seseorang tu Allah ajar langsung kepada dia ilmu, kan? Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, kata Allah, dan kami mengajarkan kepadanya daripada sisi kami ilmu. Bagaimana cara Allah mentarbiah dia Khidir tu? Allah Ta'ala campakkan nur itu ke dalam hati dia sehingga kan dia boleh tahu sesuatu yang tak biasa orang lain tahu. Sulaiman, kami ajarkan kepada Sulaiman ilmu, kata Allah. Kami ajarkan kepada Daud ilmu sehingga kan Sulaiman itu mempunyai kelebihan dari sisi ilmu, kan? Dia boleh bercakap bukan dengan manusia saja, kan? Dia boleh faham pelbagai bahasa. Bahasa jin, bahasa haiwan pun dia boleh faham, kan? Sebab itu ada cerita Namlah tu yang cukup menarik tentang Nabi Sulaiman, kan? Sampai Nabi Sulaiman tersenyum tertawa mendengar percakapan oleh semut itu. Luar biasa, kan? Kenapa Sulaiman boleh itu? Apakah pernah Sulaiman ambil khusus bahasa semut? Tak pernah ada Allah cerita. Kita ni kadang-kadang dah pergi belajar bahasa sesuatu itu bertahun-tahun, tak pandai-pandai sampai sekarang.
Ada yang pergi belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa belajar bahasa French, bahasa Arab, bertahun-tahun. Sampai hari ini tak pandai-pandai. Sulaiman tak pernah dia pergi kursus bahasa. Tapi boleh menguasai banyak bahasa. Kenapa? Nurun yaqdhifullah fil qalb. Allah Taala campakkan ilmu itu ke dalam hati. Jadi tapi jangan tunggu yang ini saja. Tak payah lagi saya pergi belajar. Tunggu saja Allah Taala bagi nur itu ke dalam hati. Duduk saja duduk manis di rumah makan minum tengok TV. Tak datang. Okay. Ini level-level ulama, orang-orang salih, orang-orang yang ada mujahadah. Kita ni kadang-kadang begini, kita dapat ilmu. Kita kadang-kadang tidak menguasai ilmu itu kerana penjelasan. Ada kadang-kadang orang masa dijelasin tak masuk-masuk. Paksa masuk. Akhirnya dia mengantuk. Tak masuk. Tetapi kemudian, sekian tahun kemudian, dia belek semua buku, dia punya catatan, datang kefahaman. Masya Allah. Bagaimana boleh faham tu? Yang mana tadi al-fahmu itu bahagian daripada ilmu? Allah yang beri. Dari yang membuat kita faham itu bukan guru yang menjelaskan, ustaz yang menjelaskan, ustazah yang menjelaskan. Allah yang membuat itu. Sebab itu saya sentiasa sebut, andai kata kita punya student 100 orang, lalu kita menjelaskan dengan cara yang sama, topik yang sama, dengan nada suara yang sama, di tempat yang sama, apakah 100 orang itu punya kefahaman yang sama? Tidak. Kenapa? Yang membuat faham itu adalah Allah. Kefahaman itu bahagian daripada ilmu. Maka Nabi sebut, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Siapa-siapa yang Allah kehendaki dia jadi baik, Allah buat dia faham ilmu tentang agama. Okay. Jadi kalau orang berkata tentang ilmu, inilah definisi ilmu. Dah boleh faham kan? Ini secara bahasa, ini secara istilah. Kalau tak boleh catat sekarang, tunggu notan nanti, insyaAllah. Okay. Kalau memang kita tak ada buku, insyaAllah saya akan usahakan. Tiap-tiap minggu saya akan cuba buat notan sambil mengasuh anak. Susah juga menulis bila dah ada. Betul, saya tak bohong ya, jujur. Kita tengah menulis, dia datang. Bila kita pangkul dia, dia buat begini dengan laptop. Kita ambil buku, dia koyak. Ini buku saya. Koyak kan? Ini koyak. Insyaallah. Kalau dulu kita menulis, saya dulu menulis senyap, dia sorang-sorang boleh tulis. Sekarang dia tak boleh. Tiba-tiba dia dah buat hal, kita kena angkat, nak jatuh kita kena macam-macam. Jadi agak mencabar sikit lah. Tapi insyaallah saya akan cuba usahakan. Sebab ni sebenarnya dah lama juga yang saya tidak buat buku ulumul Quran kan. Dah lama juga, cuma tak ada kesempatan lagi. Insyaallah mungkin ni lah. Jadi sambil memudahkan bila saya pun sambil menulis insyaAllah. Macam mana? Ada dua anak di sana. Kalau dua anak lagi sana? Di sana. Kenapa? So kena buat adik dia. Masya Allah. Baik insyaAllah nanti. Okey, lebih relax kita belajar ulumul Quran daripada tafsir. Okey, baik. Jadi kita dah selesai membincangkan ulum ataupun makna daripada ilmu. Jadi ulum itu tadi adalah bentuk jamak daripada ilmu. Pengertian ilmu secara bahasa ni 1 2 3 4. Kemudian secara istilah saya ambil 2 ni, itulah maksud daripada ilmu. Okey, baik. Kita masuk kepada makna Al-Quran. Kita kena fahami dulu dua perkataan ini, baru nanti kita faham apa itu ulumul Quran. Okay? Baik, Al-Quran, pengertian Al-Quran, saya bacakan sikit nota ni. Ulama berbeza pendapat tentang lafaz Al-Quran dari sisi bahasa. Apakah ia jamid ataupun mushtaq? Okay? Jadi ulama berbeza pendapat tentang lafaz Al-Quran ni, perkataan Al-Quran ni, apakah ia jamid ataupun mushtaq? Apa itu jamid? Jadi ada berbeza pendapat. Satu mengatakan nanti mushtaq, yang kedua mengatakan jamid. Okay.
Pertama saya jelaskan dulu apa itu musyak. Musyak adalah satu kata nama yang ada, yang diambil daripada perkataan lain. Jadi dia menjadi sebuah nama tetapi diambil daripada perkataan lain. Saya bagi contoh, perkataan masjid itu musyak. Diambil daripada mana? Sajadah. Okay. Solat itu musyak. Diambil daripada kata solat. Kan? Sajadah itu musyak. Diambil daripada perkataan sajadah ataupun sujud. Okay. Boleh faham kan? Madrasah yang bermaksud sekolah itu adalah musyak. Diambil daripada perkataan darasah, belajar. Okay. Sampai situ boleh faham kan? Jadi itu yang disebutkan musyak. Jadi menurut setengah ulama nanti, perkataan Quran ini ia adalah musyak, yaitu diambil daripada perkataan lain dalam bahasa Arab kemudian dia menjadi Quran. Okey. Okey, selesai Ustaz. Jamid, kalau jamid ini tidak ada akar katanya. Bukan diambil daripada mana-mana perkataan tetapi ia wujud menjadi sebuah nama tanpa ada akar kata dia atau diambil daripada mana-mana perkataan. Okey. Nanti di sini ada saya tuliskan, okey. Jamid adalah kata nama yang tidak diambil dari perkataan lain. Musyak adalah kata nama yang diambil daripada kalimat lain. Okay. Nanti boleh rujuk dekat sini. Jadi ada ulama mengatakan, lafaz Quran ni, perkataan Quran ni itu diambil daripada perkataan lain, yaitu musyak. Ada pula yang mengatakan dia adalah jamid. Maksudnya tidak diambil daripada mana-mana perkataan. So nama Quran itu memang Quran sendirilah, tak ada akar katanya. Baik, kita lihat. Namun mereka bersepakat bahwa lafaz Al-Quran adalah bentuk isim. Jadi ini disebut dengan isim. Isim itu kata nama kan? Bukan kata kerja, bukan fi'il. Dia adalah bentuk isim. Okay? Baik, kata nama. Dalam hal ini ada banyak pendapat ulama, namun dalam tulisan ini saya hanya mengemukakan dua pandangan saya. Sebenarnya tentang perbincangan lafaz Al-Quran ini lebih banyak dibicarakan ulama. Nanti akan ada yang mengatakan begini. Yang pertama ada yang mengatakan musyak, ada yang mengatakan jamid. Bagi yang musyaknya ada lagi nanti pembahagian dia. Ada yang mengatakan nun yang hujung Quran ini, perkataan nun yang ada dekat sini, ini adalah asli. Ada yang mengatakan tidak asli. Okay. Ada nanti hamzah yang dekat sini, ada yang mengatakan ini mahmuz, ada yang mengatakan ghairu mahmuz. Lagi pening. Cuma saya tak sebut dekat nota tu sebab saya rasa itu perbincangan yang tidak berapa penting sangat. Saya hanya menyebutkan dua pandangan saja, nanti baru saya pilih mana satu yang paling kuat. Okay. Tapi sikit saya sebut. Kata Quran ni, contoh ada yang mengatakan nun ni asli, ada yang tidak asli. Sebab ulama berbeza pendapat tentang akar kata Quran tu. Ada yang mengatakan akar kata Quran ni adalah Al-Qur'i. So kalau Al-Qur'i ini dia bermakna tidak ada nun, maka nun dekat sini adalah zaidah tambahan. Tapi saya tak sebut dekat nota ni, cuma sekadar pengetahuan saja. Okay? So mereka berpandangan akar kata Quran ni adalah Al-Qur'i, bukan maknanya tidak ada nun. So nun tiba-tiba ada di sini itu adalah zaidah tambahan. Okey. Ada pula yang itu yang memandang nun ni tidak asli. Bagi yang memandang nun ni asli, mereka memandang bahawa akar kata Quran ni adalah qarana ataupun qarina. Okey, qarana. Kemudian ia menjadi Quran. Kenapa disebut qarana? Qarana ni saling beriringan maksudnya, saling berdekat-dekatan, okey. Kenapa dia kata? Kerana Quran itu disusun saling berdekatan satu ayat dengan ayat lain, surah dengan surah yang lain. Tapi nanti pendapat ini pun tidaklah pendapat yang kuat. Cuma sekadar pengetahuan saya sampaikan saja. Jadi yang ini menurut mereka adalah asli. Menurut mereka nun ini yang ada di hujung Quran ini, perkataan Quran ini adalah asli. Okay. Kemudian tadi ada mengatakan mahmuz, ada yang tidak mahmuz. Mahmuz itu apa? Siapa yang pernah belajar ilmu usul? Ada hamzah. Mahmuz itu ada kalanya pada fa'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Okay, saya bagi contoh. Mahmuz yang ada pada fa'il, ini ilmu sorok. Tajuk ilmu sorok. Contoh.
akhadha. Supaya tahu fa'il an fi'il lam fi'il yang ni wazan. Fa ni yang letak sini disebutlah dia fa fi'il. Ain ni disebut dia dengan ain fi'il. Lam ni disebutlah dia lam fi'il. Saya dari ingat masa di pondok dulu. Saya kecil-kecil lagi umur 12-13 tahun. Okay. Ini disebut fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Okay. Jadi mahmus itu maksudnya kata kerja ataupun fi'il istilahnya yang ada huruf hamzahnya. Huruf hamzah ni kadang-kadang mahmus ni ada kalanya di fa fi'il, ada kalanya di ain fi'il, ada kalanya di lam fi'il. Gitu. Contoh akhadha, di mana letak hamzah pun fa fi'il, maka ini disebut fi'il mahmus pada fa fi'ilnya. Okey. Ada yang pada ain fi'il. Ha, sa'ala. Eh? Ada pada ain fi'il. Ha, qara'a. Ha, okey. Boleh faham? Oh. Insya-Allah boleh faham. Ya? Ini tajuknya sebenarnya dalam ilmu sorok, okay? Dalam ilmu sorok dibicarakan, okay? Cuma sebab ada istilah ni, bila kita tak jelaskan nanti orang membaca, itulah salah satu kenapa saya cuba nak buat notan. Dalam kitab terjemahan biasanya tak jelaskan ni, disebut mahmus saja. Nanti orang membaca apa benda lah mahmus ni dia kata, kan? Nanti disebut mutawatir ahad, orang membaca mutawatir apa ahad? Jadi sebab itulah saya cuba untuk dimudahkan, mudah-mudahan kita boleh faham nanti, okay? Jadi ada ulama mengatakan Quran ni ia adalah mahmuz. Mahmuz maksudnya ada hamzah. Mana bagi mereka yang memandang akar kata dia ini adalah seperti al-qari, ada hamzah, ataupun yang memandang akar katanya qara'a. So dia ada hamzah. Ada setengah mereka memandang tidak ada hamzah, ghairu mahmuz. Itu bagi mereka yang memandang akar kata Quran itu adalah qara'a. So tidak ada di situ hamzah, kan? Okay. Ini sekadar pengetahuan saja. Ini saya tak tuliskan dalam nota ini sebab bagi saya ini sebenarnya tidak berapa penting untuk diketahui, apatah lagi kita baru mula-mula lagi belajar. Okey, baik. Jadi ada ulama mengatakan bahawa Al-Quran ni adalah bentuk dia musyak. Lafaz Quran ni musyak, maknanya diambil daripada perkataan lain. Ada ulama mengatakan ia adalah jamid, bukan diambil daripada mana perkataan, tetapi itulah nama yang dikhususkan kepada Quran, bukan diambil daripada perkataan. Okey. Pendapat yang paling kuat ini adalah mengatakan musyak. Diambil daripada perkataan mana? Qara'a, yaqra'u Qur'an. Dengan wazannya dalam ilmu sorab disebut dengan fu'lan, ataupun sama juga dengan gufron, sama juga dengan syukron. Wazannya itu sama. Wazan boleh paham. Wazan itu berarti timbangan. Yang sama dengan dibentuk dia. Okay? Jadi perkataan Quran itu sama bentuknya dengan fu'lan, kan? Sama dengan syukron, sama dengan syukron. Okay? Jadi menurut pendapat ulama yang pertama yang termasuk Al-Yahyani, Al-Farra' Najib termasuk pendapat ini, mereka mengatakan akar kata lafaz Quran ini adalah daripada kata qara'a, yaqra'u Qur'anan, yang bermaksud membaca atau sesuatu yang dibaca. Okay? Sesuatu yang dibaca. Mereka berdalil dengan mana? Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 hingga ayat 18. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Qur'an. Jam' wa qur'ana, dan menetapkan bacaannya pada lidah. Quran di situ bermakna bacaan. Okay?
Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan malaikat Jibril, maka bacalah menurut bacaan itu, Quran. So perkataan Quranlah yang terdapat pada ayat 17 dan 18 surah Al-Qiyamah ini bermaksud bacaan. Maka Quran itu secara bahasa maksud dia adalah bacaan. Jadi Al-Quran lugatan secara bahasa bermakna al-qira'ah. Al-qira'ah bacaan. Okey. Ataupun syai'un maqru', sesuatu yang dibaca. Okey, itu maksud. Jadi kalau orang tanya apa maksud Quran? Secara bahasa Quran maksud dia adalah bacaan ataupun al-qira'ah. Okey. Dalilnya mana? Surah Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18. Okay. Baik. Secara khusus Al-Quran menjadi nama untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, Al-Quran tidak terhad untuk nama sebuah kitab dengan seluruh kandungannya, malah sebahagian ayat-ayatnya juga boleh disebut dengan Quran. Oleh itu, jika anda mendengar orang lain membaca satu ayat Al-Quran, maka anda boleh mengatakan dia sedang membaca Al-Quran walaupun dia tidak membaca semua ayat-ayat Quran. Okay. Jadi perkataan Quran ini sudah menjadi nama khusus untuk Al-Quran, bukan untuk keseluruhannya saja, bahkan satu ayat daripada itu pun disebut dengan Quran. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 24, wa idza qira'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah dan diamlah, mudah-mudahan kamu dirahmati. Maksud dekat sini, apakah orang itu mesti membaca semua Qur'an? Tidak. Hatta dia baca satu dua ayat pun kita kena dengar dan kita kena diam. Okay. Walaupun dalam dua tiga ayat begitu Allah sebut dengan Qur'an. Allah tidak kata wa idza quri'a ayatan, Allah tak sebut begitu. Tetapi Allah dah sebut wa idza quri'al Qur'an. Langsung Allah bahasakan Qur'an walaupun yang dibaca itu bukan satu Qur'an keseluruhan. Okey, boleh faham ya? Ustaz. Di zaman Nabi itu mulanya ada kata Qur'an itu tak ada orang tanya kenapa dia menulis Qur'an supaya kita dapat gambaran yang jelas. Bila pembahasan huruf-huruf ni bila dimanapun masa Nabi tak ada orang tanya pun. Betul. Okay. Zaman Nabi memang tak ada orang bertanya kenapa kita menulis Quran. Tidak ada. Okay. Zaman Nabi memang tidak ada. Bila muncul perbahasan ini, bila kajian tentang Quran ini semakin meluas. Okay. Bila kajian tentang Quran ini semakin meluas. Perkataan Quran yang menamakan Quran ini dengan Quran sendiri adalah Allah sebenarnya. Inna anzalnahu Qur'anan. Nanti kita akan sampai ke perbahasan nama-nama Quran. Okay. Allah sendiri yang menamakan Quran ini sebagai Quran. Inna anzalnahu Qur'anan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kata Allah. Langsung Allah Ta'ala bahasakan Quran. Cuma pada zaman itu sahabat tidak bertanyakan kenapa disebut ini Quran, daripada mana akar kata ini, tak dibicarakan ketika itu. Kenapa? Kerana sahabat itu mereka lebih sibuk mengamalkan yang lain lagi, sibuk dengan jihad, sibuk dengan itu, tidak dibahaskan. Ini sama dengan pertanyaan begini, apakah Nabi mentafsirkan semua Quran? Kita tahu Nabi itu yang datang membawa Quran kan? Kalau saya tanya, apa jawaban Nabi? Apakah Nabi mentafsirkan semua ayat Quran? Okey, barisan ini. Apakah Nabi mentafsirkan semua ayat Quran? Jawab saja. Salah pun tak apa, betul pun tak apa. Okay. Rasa, menurut fikiran, menurut cuba tanya hati, rasanya Nabi tafsirkan tak semua ayat Quran? Ilmu tafsir itu datang kemudian. Ilmu tafsir Quran. Ilmu tafsir itu datang kemudian, tapi tafsir itu sendiri sama dengan ulumul Quran ni. Ulumul Quran ni menjadi satu disiplin, dia datang kemudian. Tetapi hakikat yang dibicarakan dalam sini, dalam ilmu ini sudah ada zaman Nabi. Sama macam tafsir, menjadi kitab-kitab tafsir, istilah pasar dia tadwin, memang itu datang kemudian. Tak ada dituliskan kita tafsir zaman Nabi. Kenapa? Quran saja belum selesai lagi. Rasanya Nabi tafsirkan tak semua Quran.
Hmm? Ha? Ditafsirkan semua. Okey, baik. Yang barisan ini? Tidak. Okey, yang lagi. Rasanya dah ditafsirkan tak semua Quran tu. Tanya hati saja. Yes, tidak. Tidak, Nabi tidak tafsirkan semua. Andai kata Nabi tafsirkan semua, maka setiap perkataan Quran itu kita akan jumpa hadisnya. Nabi mentafsirkan Quran, yes, Nabi tafsir. Tetapi tidak semua Nabi tafsirkan. Kalau andai kata semua Nabi tafsirkan, setiap perkataan daripada Quran itu kita akan dapat penjelasan nanti. Tetapi tidak, kan? Kenapa begitu? Apakah itu nanti mengurangi makna Quran? Tidak. Zaman itu untuk hukum hakam syariat Nabi semua dah jelaskan. Kita sekarang ni nak memperluas, nak lebih dalam lagi, bukan bermakna lebih dalam pengetahuan kita daripada Nabi. Sebab Nabi ketika itu banyak hal lagi yang Nabi nak lakukan. Nabi bukan menjadi seorang pentafsir saja. Jadi tidak semua ayat Quran itu ditafsirkan oleh Nabi. Apa yang paling penting? Sebab dia sebenarnya begini. Kadang-kadang sahabat itu sudah faham walaupun Nabi tak tafsirkan. Sebab itu biasa berlaku, kadang-kadang sahabat tak faham tentang maksud ayat itu, baru Nabi jelaskan. Kalau kita sudah dijelaskan pun kadang-kadang tidak faham. Apatah lagi kita baca sendiri, kan? Kita kadang-kadang dah belek tak sih? Tak faham juga. Dah baca, tak faham. Jadi sebab itulah kita setiap perkataan itu kita kena tafsir. Kenapa? Kita tidak faham. Kalau sahabat, sebab Abdullah bin Abbas kata begini, ada tafsiran yang hanya diketahui oleh orang Arab saja. Walaupun orang putih contoh dia pandai bahasa Melayu, yang paling faham tentang bahasa Melayu itu mesti orang Melayu. Dialah yang dapat feel daripada perkataan itu. Dia tahu betul-betul rasa bagaimana tekanan kata-kata itu, kan? Sama juga dengan orang Arab. Sebab itu mereka tidak menanyakan semua tafsiran itu. Kenapa? Mereka sudah faham. Gitu, kan? Jadi tidak semua ditafsirkan oleh Nabi. Kita sekarang ini kenapa kita bahaskan? Sebab dah banyak bercampur. Kajian bahasa dah meningkat. Zaman Nabi pun bukan ada kajian tentang bahasa Arab. Orang semua pakai bahasa Arab, tetapi belum ada kajian khas tentang bahasa Arab. Mana belum ada lagi ilmu nahwu, ilmu sorab, menjadi satu disiplin ilmu. Tetapi pengamalannya itu sudah ada. Gitu, kan? Baik. Jadi tadi maksud Quran itu secara bahasa adalah maknanya adalah al-qira'ah, bacaan. Okay? Itu yang musyak tadi. Bagi yang jamit nih, yang mengatakan bahwa lafaz Al-Quran ini bukan diambil daripada mana-mana, tetapi adalah nama khusus yang Allah buat kepada Quran, antara ulama yang berpendapat tentang ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i. Walaupun pendapat Imam Syafi'i, saya tidak berpegang dengan, dan ulama-ulama ulumul Quran rata-rata tidak berpegang dengan. Bukan maksud kita merendahkan Imam Syafi'i, tidak. Imam Syafi'i ini kerana memuliakan Al-Quran, dan ini tidak termasuklah andai kata tidak tepat pun kita tidak memilih pandangan. Jadi ini bukan tentang dosa pahala ini, okay? So ini hanya dalam kajian ilmu saja, okay? Jadi menurut Imam Syafi'i, lafaz Al-Quran ini adalah jamit, bukan diambil daripada mana-mana. Ia adalah satu nama khusus yang Allah letak untuk Quran, sama dengan Taurat, sama dengan Injil. Sebab dia kata begini, kata Imam Syafi'i, dia punya dalil itu Imam Syafi'i, bukan saja-saja disebut, kan? Dia kata dalil, antara dalil Imam Syafi'i, lihat dalam surah An-Nahl ayat 98, okay? Apa kata Allah Ta'ala? Fa'idha qara'tal Qur'an, okay? Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idh billah minasyaitan rajim. Kata Allah Ta'ala, apabila engkau membaca Al-Quran, dibuat bahasanya begini, qara'ta Al-Quran. Imam Syafi'i berpendapat bahwa lafaz Quran ini adalah bukan diambil daripada mana-mana perkataan, tetapi adalah satu nama yang Allah khususkan pada Quran. Kata Imam Syafi'i, Andai kata kata Al-Quran ini diambil dari kata qara'ah, maka tak perlu lagi Allah Ta'ala sebut fa'idha qara'ta Al-Quran. Itu satu dalilnya. Perkataan fa'idha qara'ta al-Qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'an, menurut Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahwa perkataan Qur'an ini adalah nama khusus yang Allah letak untuk Qur'an. Satu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, andai kata Al-Qur'an itu diambil daripada perkataan qara'ah yang bermaksud membaca itu tadi, maka dia kata kalau begitu setiap yang dibaca boleh kita sebut Qur'an ini.
Sedangkan kita sedia maklum tidak kan? Koran kalau di Indonesia itu akhbar maksudnya. Baik. Tetapi walaupun begitu, jumhur ulama ulumul Quran mereka tetap berpegang dengan pendapat kedua. Kenapa? Walaupun dengan hujah Imam Syafi'i tadi, sebab kita pun dalam mendefinisikan Quran ini, kita tidak berpegang dengan definisi secara bahasa saja. Okey. Kita akan berpegang dengan definisi secara istilah. Secara hujah kebahasaan tadi Imam Syafi'i terdapat cukup kuat juga kan. Okey. Cuma hujah Imam Syafi'i itu tidak semestinya kita terima sepenuhnya. Kenapa? Sebab kita mendefinisikan Quran tidak cukup secara bahasa saja. Kita kena masuk secara istilah. Okey. Baik. Kita masuk kepada definisi Al-Quran secara istilah. Okey. Manakala pengertian Al-Quran secara istilah, ulama berbeza-beza dalam mendefinisikan. Jadi definisi Quran ini pun banyak. Nanti baca kitab ni, kitab ni, kitab. Ada banyak definisi disebutkan oleh ulama. Okey. Ini kerana saya suka dengan analisis siapa ni? Analisis Dr. Fahad ni daripada Riyad yang saya sebut tadi. Dia kata, kenapa ada banyak definisi Quran dibuat ulama? Dia kata, ini kerana banyaknya khusus Quran. Banyaknya kekhususan-kekhususan Quran. Ciri-ciri khas Quran. Sehingga kan ulama melihat dari sisi kekhususan ini, dia buat definisi daripada sisi situ. Ulama melihat daripada sisi yang ini, dia buat definisi dari situ. Tidak salah semua definisi ini. Cuma masing-masing ulama melihat daripada sisi yang berbeza. Lalu dia buat analogi begini. Saya tuliskan analogi dia itu dekat sini. Andai kata ada seseorang berdiri badan tinggi. Mungkin dialah yang paling tinggi di situ. Kemudian dia memakai baju yang berwarna merah. Sedangkan orang ini di sekitar dia itu, di sekeliling dia itu, badan pendek-pendek, kemudian baju bukan warna merah, warna-warna yang lain. Kemudian dia memakai ridak itu selendang yang warna, baju dia kata warna putih, selendang warna merah. Badan dia yang paling tinggi, baju dia satu-satunya yang warna putih, pakai selendang dia satu-satunya yang warna merah. Lalu dia kata, andai kata orang berkata, fulan yang berbadan tinggi, pasti kita sudah faham bahawa maksudnya adalah siapa? Sebab dia yang paling tinggi situ. Fulan yang memakai baju putih, pasti kita faham kerana dia satu-satunya memakai baju putih. Fulan yang memakai ridak warna merah, pasti kita akan faham ya. Lebih kurang begitulah kenapa banyak definisi Quran. Kerana ulama melihat daripada sisi yang berbeza. Ada yang melihat dari sisi keutamaan, ada yang melihat dari sisi penurunan, ada yang melihat daripada sisi-sisi yang lain. Sehingga kan muncul definisi yang berbeza. Cuma dari sekian definisi itu, ulama telah memilih. Dan saya juga memilih apa yang lebih utama. Nah, ini untuk kita. Okay? Nanti rujuk dekat sini. Ini definisi Quran secara istilah. Tadi baru secara bahasa yang kita bicarakan, ini secara istilah. Okay, secara istilah ia adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Ini definisinya. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Kalau orang tanya kita apa Quran, inilah jawabannya.
Yang pertama sebut maksud Quran secara bahasa Al-Qira'ah. Maksud secara istilah kalamullah al-munazzal Muhammad al-ta'abbir tilah. Kita dulu tak pondok begitu. Sebab kita dulu di pondok ujian sem pertama tu, peperiksaan sem pertama dia ujian lisan, bukan tulisan. Duduk depan ustaz tu gini dia tanya satu persatu. Jadi kena sebut tadi begitu baru dapat nilai bagus. Kalamullah al-munazzal Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ta'abbir tilah. Bagus dia kata. Tanya begitu cara dia. Tapi yang kurang-kurang hafal, sudah di rumah hafal-hafal setengah 90%, duduk depan ustaz tu hilang semua, blank pula. Ditanya dia tak tahu nak jawab apa. Ha, dulu situ satu-satu, yang lain tu dekat luar, jadi dia tanya. Okey. Kalau tak sempat tu disapa, nanti ada di notan. Apa maksudnya ni? Kalam Allah, perkataan Allah. Al-munazzalu yang diturunkan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi yang menjadi ibadat kerana membacanya. Baik. Definisi ini dijelaskan ulama satu persatu. Ini poin pertama. Ini poin kedua. Ini poin ketiga. Sampai sini, ini poin keempat. Jadi ada empat poin yang mesti kita fahami dengan betul daripada definisi. Okey. Yang pertama, kalamullah. Perkataan kalam itu disandarkan kepada Allah. Okey. Perkataan kalam itu disandarkan kepada Allah Taala. Kalau kalam sendiri maksudnya adalah perkataan. Tak kiralah siapapun yang mengucapkan. Kita pun boleh disebut kalam, Orang lain boleh disebut kalam, malaikat boleh disebut kalam, jin boleh disebut kalam, Allah pun boleh disebut kalam. Tetapi pada ayat ini Allah Ta'ala idhafahkan, Allah Ta'ala sandarkan kepada lafaz Allah kalamullah. Maknanya Al-Quran ini hanya adalah kalam Allah SWT, bukan kalam selain Allah. Termasuklah dalam Quran ini tidak ada campuran kata-kata malaikat dan kata-kata manusia. Walaupun Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi, tidak ada satu pun perkataan atau sepotong kata pun perkataan Jibril yang masuk di dalam Quran. Tidak ada. Walaupun Nabi Muhammad yang menerima Quran, tidak ada satu perkataan Nabi pun dalam Quran. Kenapa? Dia adalah kalamullah, kalam Allah SWT. Bukan kalam malaikat, bukan kalam manusia, apatah lagi kalam jin. Maka ini dari definisi perkataan kalamullah ini membantah tuduhan-tuduhan, tuhmahan-tuhmahan orang-orang di luar Islam yang ada kadang-kadang menuduh Quran itu adalah yang dibahasakan oleh Muhammad. Jadi macam-macam. Bahkan dalam kalangan orang Islam sendiri teruk sungguh hari ini. Dia Islam, berada di Universiti Islam, mengkaji kajian Islam, tapi dia punya kesimpulan yang pelik-pelik. InsyaAllah. Baru-baru ni ada di satu universiti Islam di Indonesia, lagi viral. Nanti kalau kita nak tengok video dia, apa dia punya, dia ambil PhD, dia buat kajian dia, kesimpulan akhir dia tidak mengapa andai kata lelaki dan perempuan yang tidak berkahwin memaaf melakukan hubungan seksual kalau dua sama-sama suka. Waliyahzubillah. Bayangkan, duduk di bawah Universiti Islam, mengkaji tentang Islam, dia sendiri Islam, kesimpulan dia lebih teruk daripada kafir. Kafir saja tahu bahwa Islam mengharamkan zina, dia dihalalkan. Waliyahzubillah. Ini orang-orang yang berbahaya macam ini. Apa rujukannya? Dia merujuk kepada pendapat Syahrul. Kenal dengan Syahrul? Itu apa namanya? Hollywood. Saya confused. Hollywood, Bollywood, mana satu? Hollywood India. Di Pakistan. Kalau Hollywood itu Amerika. Syahrul. Dia Muhammad Syahrul. Siapa Muhammad Syahrul ni? Dr. Muhammad Syahrul ni. Dia orang Syria. Dia dah mati. Dia bukan bidang kajian Islam. Dia pernah belajar di Moskow dan beberapa negara lain. Dia bahagian mekanik. Dia bukan bidang Islamis. Tapi dia suka kajian bahasa Arab. Dan dia cuba nak mengkaji Islam. Tapi dia punya kesimpulan teruk sungguh.
Saya pernah mengkaji Muhammad Syahrul juga. Antara kesimpulannya tentang aurat, tentang aurat, aurat perempuan atau aurat lelaki lah. Khusus aurat perempuan yang paling menarik kan dibahas aurat perempuan. Aurat lelaki jarang dibicarakan, hanya disebut antara pusat dan lutut sudah selesai. Tak ada yang komplain, lelaki pun tak ada yang marah. Tetapi aurat perempuan ini mesti jadi perbincangan. Ada saja perbincangan mana aurat perempuan takat mana. Syahrul ni dia bicarakan. Ini antara yang pernah saya bahas dulu. Saya tak tahu apakah masih ada pahitnya yang apa ni kajian saya tentang Syahrul ni. Apa kesimpulannya? Dia kata Syahrul ni dia punya satu metode disebut dengan had maksimum dan had minimum. Segala sesuatu tu mesti ada had maksimum, ada had minimum dia kata. Sehingga kan dia berkesimpulan ketentuan aurat perempuan itu atau aurat kita lelaki perempuan khususnya itu tidak ditentukan oleh apa yang disebut dalam hadis, bukan begitu. Sebab ada had maksimum, ada had minimum. Dia kata yang disebut dalam hadis itu yang mana aurat perempuan selain wajah dan dua telapak tangan itu dia kata had maksimum. Maknanya kalau ditutup melebihi itu berdosa. Boleh faham tak? Jadi dia kata yang Nabi sebut dalam hadis itu aurat perempuan seluruh tubuh badan selain daripada wajah dan dua telapak tangan itu dia kata had maksimum. Maknanya maksimumnya perempuan boleh tutup itu saja. So maknanya wajah dan telapak tangan jangan tutup, kalau tutup berdosa. Itu had maksimum. Dia boleh faham. Kemudian dia kata Nabi tak sebut had minimum. So dia kata had minimum ni yang menentukannya adalah urut kebiasaan di suatu tempat. Tengoklah, kalau bagi orang Melayu contohnya yang dipandang sopan pakaian itu takat mana? Had minimum dia. Andai kata orang tak pakai tudung, masyarakat secara umum, masyarakat kita Melayu masih memandang sopan atau tidak? Masih dipandang sopan saja kan? Walaupun kita tahu itu melanggar syariat kan? Andai kata ada orang, apa kita kata, memakai pakaian yang agak ketat, tidak ketat sangat, berarti masyarakat kita pun mungkin kita masih apa ni? Kita masih pandang agak sopan, aku kira. So kalau begitu bagi orang Melayu tak, kalau ikut metode ini, jangan saya sebut. Jadi kalau ikutkan metode Syahrul ni, maka bagi orang Melayu contoh perempuan tak pakai tudung pun tak apa, sebab apa masih dipandang sopan. Itu bagi orang Melayu. Bagi orang Barat, ini pakai bikini di tepi pantai pun sopan saja. Sehingga kan mohon maaf, Syahrul mempunyai kesimpulan had minimum aurat perempuan. Ini mohon maaf, dia kata 4 saja. Bahagian dada itu kena ditutup. Kemudian kemaluan, dubur, kemudian ketiak. Jadi ketiaknya bagi Syahrul ini. Mungkin Syahrul dia tak suka dengan ketiak. Sebab dia kata itu awal. Jadi selama itu masih ditutup. Jadi maknanya dia berkesimpulan orang-orang Barat yang pakai bikini tepi pantai itu masih menutup aurat. Sebab itu semua ditutup kecuali ketiak-ketiak itu tertutup oleh tangan. Teruk kan kalau digunakan agama itu. Ada orang yang sejak kecil Muslim belajar dengan betul merujuk kepada Syahrul. Manusia-manusia pelik begini sentiasa ada. Jangan sangka semua didatangi daripada Barat, tidak. Orang Arab sendiri pun ada orang-orang Ibrah, termasuk Muhammad Syahrul, termasuk lagi dari Mesir. Dia dah diusir, kemudian dia pindah ke Belanda, kemudian dia dari universiti ambil dia. Tahu siapa namanya? Siapa? Bukan Salman sana. Nanti Hollywood lagi ya. Nama dia adalah Zaid. Siapa namanya? Ya Allah, saya pun banyak sebut. Tapi antara nama dia itu adalah Zaid. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Ustaz, orang tu dia berapa?
daripada Mesir. Mesir. Jadi Mesir, mahkamah Mesir ketika itu dah lama juga lah, sudah putuskan dia ini sudah murtad, dah dikira murtad. Mahkamah telah putuskan dia ini sudah murtad kerana banyak dia kritik Quran, kritik kebahasaan, kritik penurunan. Kesimpulan itu kesimpulan yang amat pelik-pelik lah. Kalau itu disampaikan mesti kita tak akan terima, okay? Kalau Malaysia sih kita itu masih cucu cicit kepada mereka. Maka sebenarnya kalau kita mengkaji orang-orang liberal di kawasan Nusantara itu sangat tepias-tepias mereka saja, tak jauh rujukan mereka ini saja, tak jauh. Saya banyak mengkaji tentang kajian-kajian mereka itu, tak jauh rujukan mereka itu saja. Tak ada yang lain daripada itu. Orang-orang Nusantara ini dia liberal pun dia belum pandai lagi menghasilkan satu metodologi baru seperti Tahap Syahrul, Zaid, Abu Nasir Hamid Abu Zaid. Itu tengok ya. Nasir Hamid Abu Zaid. Itu nama dia. Sama dengan Zaid. Nasir Abu Zaid. Orang paksa pencahaya ni sebab dia lama. Dia bukan ulama. Jadi mana ada orang boleh ikut dia tidak ada ulama? Dia begini. Sunnatullah dia. Sesesat apapun satu aliran tu, pemikiran sentiasa ada pengikutnya, follower. Sentiasa ada. Jahat buruk manapun satu ajaran tu, mesti ada saja follower. Ada saja pengikut tu. Orang akan follow, Cuma kita lah, jangan follow yang belum kan. Jadi nak cerita sedikit yang tadi tu, yang dia kata tidak mengapa asalkan jangan ada pemaksaan. Kalau suka sama suka, tidak mengganggu halayak ramai, boleh. Contoh mereka berdua pergi dalam bilik hotel ke, dalam rumah dia ke, dalam rumah, boleh dia kata. Dia berdalil dengan apa? Dengan milkul yamin. Ada yang dibahaskan oleh Syarif tentang milkul yamin, kepemilikan hamba saya. Zaman dulu kan, saya tak pernah sampaikan. Zaman dulu kan ada, masih ada sistem perhambaan. Ya. Kalau seorang lelaki dia punya hamba saya perempuan, ya, itu masuk kategori ma malakat aymanukum, halal bagi dia. Dia cuba nak kiaskan dengan milkul yamin ni, Syahrul ni, kemudian pengikut dia yang baru habis PhD ni. Apakah sekarang masih ada hamba? Tidak ada. Kemudian perempuan, contoh katalah yang dia berzina dengan itu, orang kata girlfriend dia kan, apakah itu boleh dikategorikan hamba? Bukan hamba, itu perempuan merdeka. Jadi tidak sesuai kias tu. Jadi dalam kias itu mesti mengkiaskan, menganalogikan dua hal yang sama. Ini dua hal berbeza. Jadi tidak tepat. Atas dasar inilah dia berkesimpulan bahawa tidak mengapa. Padahal Quran dah jelas-jelas sebut la taqrabu zina. Dalam hadis sangat banyak hadis-hadisnya dia punya kesimpulan begitu. Kita kena berhati-hati. Kenapa dari sampai situ? Baik, kita kembali kepada definisi. Jadi kena berhati-hati juga dalam kajian Quran ini. Okey. Jadi Al-Quran ini gara-gara kalamullah tadi. Jadi Al-Quran ini adalah murni perkataan Allah, bukan perkataan daripada manusia. Tidak ada satu perkataan pun masuk daripada perkataan selain Allah. Maka sebab itu kalau kita baca Quran itu, kalau kita nak bercakap-cakap dengan Allah, Al-Quran itulah kita baca. Itulah kata-kata Allah Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Poin yang kedua, Al-Munazzal. Al-Munazzalu ala Muhammadin. Yang diturunkan, ini menunjukkan tidak termasuk bahagian daripada Al-Quran kalam Allah yang khusus menjadi bilihnya. Begitu juga kalam yang diucapkannya kepada para malaikat. Tadi disebutkan Quran itu kan kalam Allah. Perkataan Al-Munazzal ini sebagai sifat kepada kalam Allah ini maksudnya kalam Allah yang menjadi Quran itu, yang disebut Quran itu hanya kalam Allah yang diturunkan. Sekarang saya tanya, apakah hanya Quran itu saja kalam Allah? Tidak. Allah bercakap dengan malaikat, kan? Allah bercakap dengan makhluk dia yang lain, kan? Maka yang jadi Quran itu hanya kalam Allah yang diturunkan, bukan semua kalam Allah. Jadi jangan salah faham, kan? Hanya yang diturunkan itu saja.
bukan kata-kata Allah kepada malaikat, bukan kata-kata Allah kepada makhluk yang lain. Nah, kalau kita melihat contoh seperti dalam surah Al-Kahfi ayat berapa tu? Ayat 109. Dan dalam surah Luqman juga ada disebutkan ayat 27. Apa kata Allah Taala? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mithli madada. Kata Allah, banyaknya kalimah-kalimah Allah tu. Kalimah tu bagian daripada kalam, kan? Banyaknya kalimah-kalimah Allah Taala tu, andai kata seluruh lautan yang di dunia ini ditambahkan lagi dengan jumlah yang sama dua kali ganda, dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan kalimah Allah, niscaya semua lautan itu akan habis, akan kering, sedangkan kalimah Allah itu belum selesai lagi. Quran itu perlu tak seluas lautan itu menuliskannya? Tak perlu. Maknanya ada banyak lagi kalam Allah, cuma tidak masuk kategori Quran. Jadi yang Quran itu hanya kalam Allah yang diturunkan. Ha, itu pun ada pengkhususannya lagi. Itu poin ketiga. Ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yang diturunkan Allah contoh kepada Daud tidak termasuk. Yang Allah turunkan kepada Musa tidak termasuk. Yang diturunkan Allah kepada Isa tidak termasuk. Yang Allah turunkan sebut kepada Ibrahim tidak termasuk. Hanya yang Allah turunkan kepada Nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah turunkan kepada yang lain-lain tidak termasuk. Sebab Allah banyak menurunkan wahyu juga, kan? Ha. Jadi yang lain-lain itu tidak termasuk. Hanya yang kepada Nabi saja terhad. Okey? Baik, sampai situ faham? Baik, kita masuk poin yang keempat daripada definisi Quran ini. Al-muta'abbadu bitilawati. Menjadi ibadat dengan membacanya. Okey? Menjadi ibadat, membaca. Ini ada dua mafhum dia. Menjadi ibadat untuk membaca. Dengan demikian hadis-hadis qudsi dikecualikan. Hadis qudsi walaupun dia adalah firman Allah dikecualikan, tidak menjadi ibadat khusus karena membacanya. Okay? Maksud menjadi ibadat dengan membacanya ada dua. Yang pertama, sesungguhnya Al-Quran dibaca dalam solat dan tidak sah solat kecuali dengan membaca Al-Quran khususnya surah Al-Fatihah. Itu mafhum pertama. Menjadi ibadat dengan membacanya maksudnya mafhum pertama, dia wajib dibaca dalam solat. Maka kalau kita tak baca Quran dalam solat, solat kita tak sah. Eh? Tidak akan dinilai solat seseorang sebuah satu ibadat kecuali dia baca Quran dalam solat tersebut. Itu makfum pertama. Makfum yang kedua, seperti mana sudah biasa kita selalu dengar hadis Nabi SAW yang mengatakan, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Quran, falahul hasanah, dia akan mendapat satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Nabi kata, saya tidak kata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu mafhum dia yang kedua. Nanti boleh tengok dalam notan saya ada sebut. Okay. Baik, maknanya kita sudah selesai mendefinisikan ulum dan Quran. Kita sudah selesai mendefinisikan perkataan ulum dan Quran. Sekarang ni kita nak definisikan dua-duanya. Apa definisi ulumul Quran? Tadi baru kita kaji definisi ulum ilmu dan definisi Al-Quran. Istilah ulumul Quran sudah menjadi satu nama khusus untuk suatu ilmu pengetahuan. Hari ini kalau disebut ulumul Quran, kita sudah membayangkan dia adalah satu disiplin ilmu khusus lagi. Dari penjelasan panjang di atas, maksudnya penjelasan-penjelasan sebelumnya yang sudah saya tuliskan dalam buku ini, dapat disimpulkan bahawa definisi ulumul Quran adalah semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Jadi kalau disebut ulumul Quran itu, apa ulumul Quran itu? Semua ilmu yang mempunyai hubungan dengan Quran, apapun itu. Tajwid termasuk, tafsir termasuk, okay? Asbabun nuzul termasuk. Semua yang ada kaitan dengan Quran boleh kita sebut ulumul Quran. Okay? Menurut Fahd bin Abdullah Ar-Rumi, dia kata, kata ulum yang disandarkan kepada Al-Quran mengisyaratkan kepada kepelbagaian ilmu dan pengetahuan yang mempunyai hubungan dengan Al-Quran. Maka dia kata, oleh kerana perkataan ulum dalam bentuk jamak itu disandarkan dengan Quran, dengan perkataan Quran, itu mengisyaratkan bahawa ulumul Quran itu adalah mempunyai kepelbagaian ilmu. Kepelbagaian ilmu yang berkaitan tentang Quran. Okey. Dengan demikian beliau berkata,
semua ilmu yang dapat membantu untuk memahami Al-Quran atau ilmu yang disandarkan kepada Al-Quran boleh disebut sebagai ilmu Al-Quran. Hatta bahasa Arab boleh kita masukkan sebagai ilmu Al-Quran. Kenapa? Ia membantu untuk memahami Al-Quran. Tafsir boleh masuk, tajwid boleh masuk, nasikh masuk, boleh masuk. Semua. Maka sebenarnya ilmu Al-Quran ini tidak terhad. Berapa tajuk agaknya ulumul Quran? Tidak terhad. Seluas ilmu yang berkaitan dengan Quran itu semua adalah ulumul Quran. Okay. Maka antaranya contoh apa nanti yang akan kita bicarakan? Pengertian Quran. Nah, kita sudah bicarakan hari ini. Nanti kita akan membicarakan juga ada keutamaan Quran, sejarah ulumul Quran, bila kemunculan ulumul Quran ini. Kita nanti akan membicarakan wahyu. Apa itu wahyu? Ini sekadar gambaran supaya kita tahu apa nanti yang akan kita bincangkan. Kemudian asbab nuzul. Kemudian madaniyah makiyah, ada yang membicarakan ilmu munasabat, ada yang membicarakan nasikh mansukh, ada yang membicarakan mukjizat Al-Quran, ada yang membicarakan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, ada yang membicarakan tafsir ta'wil, ada yang tentang tajwid, sangat banyak lagi dan lain-lain. Sangat-sangat banyak. Okay, sampai kaidah tafsir. Maka ada ulama mengatakan begini, ulumul Quran ini adalah miftahul tafsir. Disebut sebagai apa? Ulumul Quran ini disebut miftah tafsir. Apa itu miftah? Kunci. Alat untuk membuka. Maka ulumul Quran ini adalah kunci atau alat untuk membuka tafsiran Quran. Maka seseorang tidak akan pernah betul mentafsirkan Quran melainkan ia menguasai ulumul Quran. Sebab itu amat penting kita untuk belajar ulumul Quran. Ia adalah kunci. Kalau kita dah ada kunci, insyaAllah boleh membuka. Mudah untuk membuka sesuatu. Kemudian ada di sini satu perbincangan. Jika ada orang bertanya, andai kata nanti ada orang tanya kepada kita, kenapa disebut ulumul Quran? Tak disebut dengan ilmu Quran. Seperti mana disebut ilmu fiqh, ilmu nahu, ilmu ni, ilmu. Tetapi disebut ulum, yang lain disebut ilmu saja. Kenapa disebut begitu? Padahal dalam ilmu lain pun, contoh ilmu nahu, banyak tajuk juga yang dibicarakan. Dalam ilmu fiqh pun banyak perkara juga yang dibicarakan. Tetapi tak disebut ulumul fiqh. Disebut adalah ilmu fiqh. Andai kata ada orang bertanya untuk ini, jawaban dia ada dua. Jawaban ilmu bukan jawaban saya. Ini jawaban yang saya kutip yang disebutkan oleh Dr. Fadl Hasan Abbas. Fadl Hasan Abbas ini dia punya kitab ulumul Quran. Dekat sini dia sebut. Orang ambil master di UKM biasa dia akan rujuk kita. Ini yang termasuk yang terbaru. Dia kata, kenapa disebut ulumul Quran bukan ilmu Quran? Dengar jawabannya. Sebelum ulumul Quran dibubuhkan menjadi suatu disiplin ilmu, ulama-ulama dahulu telah pun menyusun setiap satu tajuk daripada tajuk-tajuk yang dibahaskan dalam ulumul Quran. Maksudnya, sebelum disusun ulumul Quran menjadi satu disiplin ilmu, dulu tajuk-tajuk yang dibicarakan dalam ulumul Quran sekarang ini sudah dibahaskan ulama satu persatu secara berasingan. Contoh, ada ulama membahas asbabun nuzul saja. Ada ulama membahas ilmu munasabah saja. Ada ulama membahas amsalul Quran saja, ayat-ayat perumpamaan dalam Quran, okay? Ada ulama membahas al-qasm fil Quran, sumpah dalam Quran, secara berasingan. Secara berasingan. Sehingga kan pada ketika itu ini terlihat ilmu yang sangat banyak yang saling berasingan. Maka apabila dikumpulkan menjadi satu disiplin ilmu diletak di bawah ulumul Quran, maka dia sebetulnya gabungan ilmu yang amat banyak dibuat di bawah satu subjek. Maka sebab itulah dikekalkan nama dia dengan ulumul Quran. Itu jawaban pertama. Jadi dulu perbahasannya secara terpisah. Sampai sekarang pun sebenarnya ulama masih ada membahaskannya secara terpisah. Sebab kita nanti akan jumpa ada disebut dengan kajian asbabun nuzul saja. Nanti kita akan jumpa ada kajian sumpah dalam Al-Quran. Ada jumpa kajian ayat-ayat perumpamaan dalam Quran. Sampai sekarang pun masih ada orang membahaskannya secara terpisah. Sebab itulah disebut dia dengan ulumul Quran. Okay. Baik, itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, disebut dia dengan ulumul Quran dibuat dalam bentuk jamak, tak disebut dengan ilmu Quran,
Penamaan ilmu ini dengan ulumul Quran menunjukkan akan kebesaran dan ketinggian ilmu ini. Sehingga kata sebut ilmu ini pun mesti dibuat dalam bentuk jamak, menunjukkan betapa tingginya mulianya ilmu ini. Maka setiap satu tajuk perbahasannya mengandungi faedah yang bermacam-macam. Banyak manfaat yang boleh kita dapatkan insyaAllah. Ya. Baik. Ada waktu lagi. Okay, kita teruskan. Seterusnya, perbezaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Kenapa ini dikatakan perbahasan ini? Padahal kita bicarakan ulumul Quran, sebab ada kesamaan antara Quran dengan hadis qudsi. Apa kesamaannya? Sama-sama firman Allah. Tadi kita membicarakan Quran adalah kalam Allah. Nanti akan ada orang berkata, hadis qudsi kan kalam Allah juga. Maka ulama-ulama ulumul Quran sentiasa membicarakan apa perbezaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Okay. Ini dibicarakan ulama, ada kadang-kadang menyebutkan beberapa perbezaannya. Saya dalam nota ini saya sebutkan ada 10 perbezaan. Kalau kita baca kitab ulumul Quran, kadang-kadang ada ulama yang sebut 3, ada sebut 5, ada sebut lebih daripada itu sikit. Okay. Tapi dalam nota ini saya sebut ada 10 perbezaannya. Yang pertama, Al-Quran mencabar orang-orang kafir untuk mendatangkan kitab yang seumpamanya satu surah ataupun 10 surah daripada Al-Quran. Namun mereka tidak mampu untuk mendatangkannya, manakala hadis qudsi tidak mencabar orang-orang kafir. Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah antaranya kan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu li surati min mithli. Kalau kamu ragu dengan Quran ini, datangkan satu surah yang seumpamanya. Dalam surah yang lain disebutkan bi asyri thuwarin, dengan 10 surah. Cuma kau buat. Quran itu dia sanggup mencabar orang lain untuk membuat tandingan. Sedangkan hadis qudsi tidak, walaupun dia sama-sama firman Allah. Itu dia perbezaan pertama. Yang kedua, Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Manakala hadis qudsi biasanya dia hanya diriwayatkan secara ahad saja. Apa itu mutawatir? Mutawatir ini sebenarnya dikajian dalam ilmu hadis biasa disebutkan. Mutawatir itu diriwayatkan oleh orang ramai yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Contoh, kalau orang negeri Selangor mengatakan hal yang sama, agaknya mereka berbohong tak? Susahlah orang satu negeri berbohong semua kan? Susah. Kalau mungkin dalam 2-3 orang boleh kita bersepakat untuk berbohong kan? Tetapi kalau jumlah dia satu negeri contohnya mengatakan hal yang sama, maka itu disebut mutawatir. Diriwayatkan oleh marwahu jam'un. Kalau definisi dia itu marwahu jam'un, sesuatu yang diriwayatkan oleh kumpulan orang yang ramai yang mustahil mereka bersepakat berbohong. Analogi mudah saya sebutkan ini. Contoh orang satu negeri Selangor mengatakan hal yang sama, tak satu pun yang berbeza. Itu menunjukkan bahwa apa yang mereka sebut itu betul. Tak mungkin mereka berbohong. Mana mungkin satu orang satu negeri yang jumlah dia banyak akan berbohong kan? Contoh kata 1 juta orang, tak ada 1 juta orang, 1000 orang pun susah untuk bersepakat berbohong kan? Okay. Kemudian Al-Quran itu disebut ayat-ayat dia disebut dengan qat'is thubut. Ini istilah usul fiqh. Qat'is thubut itu apa? Dilalah dia itu petunjuk yang disebutkan dalam ayat itu, kekuatan dia dalam menyampaikan sesuatu itu qat'is thubut, pasti kuat, tidak ada keraguan. Jadi kalau dalil dia itu dah guna Quran, jangan main-main lagi. Sebab itu qat'is thubut, kuat. Okay. Manakala hadis qudsi itu hanya biasanya zanni dilalah saja, hanya sekadar zan. Zan itu tidak sampai ke tahap 100% dalam kurang dari 70% begitu saja. Jadi tidak berapa kuat kalau dibandingkan dengan Quran, dilalah dia, petunjuk dia. Okay. Baik. Yang ketiga, lafaz dan makna Al-Quran daripada Allah. Al-Quran ni lafaz dan makna dia daripada Allah. Manakala hadis qudsi maknanya daripada Allah sesuai dengan kesepakatan ulama. Jadi ulama bersepakat hadis qudsi itu makna dia daripada Allah. Manakala lafaznya ulama berbeza. Ada yang mengatakan daripada Nabi, ada yang mengatakan yang lain. Jadi tidak seperti Al-Quran. Okay. Yang keempat, Al-Quran hanya disandarkan kepada Allah. Maka Al-Quran itu tak boleh kita sebut qala Rasul. Hanya boleh disebut qala Allah. Adapun hadis qudsi
disandarkan kepada Nabi dan juga disandarkan kepada Allah. Sebab tu kalau membaca hadis, dia nanti bunyi dia begini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi ar-Rabbi. Kalau jumpa teks begitu, maka itu hadis kudus. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dia riwayatkan, yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya, maka itu maksudnya itu adalah hadis kudus. Walaupun itu firman Allah, masih lagi disandarkan kepada Nabi dan juga disandarkan kepada Allah. Okay? Sedangkan Quran tak boleh kita kata disandarkan kepada Nabi. Ini sabda Nabi, tak boleh kita kata mesti qala Allah. Ini adalah firman Allah. Itu perbezaannya yang keberapa? Yang keempat, kan? Yang kelima, Al-Quran tidak boleh disentuh melainkan orang yang suci. Maksudnya ada wudu. Manakala hadis kudus, tak ada wudu pun tak apa. Okay? Yang keenam, haram meriwayatkan Al-Quran dengan makna, manakala hadis kudus boleh diriwayatkan dengan makna. Okay? Boleh. Faham tak yang maksudkan mereka dengan makna? Al-Quran tak boleh kita bahasakan dengan bahasa kita semula. Kalau kita kata ni Al-Quran, tak boleh. Mesti sebab itu ulama. Dan saya ingat KDN pun tak membolehkan ditulis Quran dengan rumi. Baru-baru ini saya baca ada yang dirampas oleh di bawah KDN pun mereka rampas Quran yang ditulis dengan rumi. Kononnya nak memudahkan orang untuk baca Quran. Tak boleh. Ulama itu mengharamkan. Jadi begitu saja pun tak boleh, apatah lagi disampaikan dengan bahasa yang lain. Menjelaskan Quran dengan bahasa lain itu boleh, tetapi menyampaikan ayat Quran dengan bahasa lain itu tak boleh. Maka sebetulnya penceramah-penceramah yang mengatakan Allah Ta'ala berfirman sebut bahasa Melayu contoh, atau sebut dalam bahasa Inggris, tidak tepat. Jangan sebut qala Allah. Okay. Disebutkan dalam Al-Quran, makna dia lebih kurang begini. Jangan katakan itu firman Allah. Okay? Manakala hadis kudus itu boleh kita riwayatkan secara makna. Maksudnya boleh kita sampaikan, kita bahasakan semula. Tidak semestinya sama dengan teks yang apa disebut itu. Okay? Itu yang keberapa tadi? 6. Baik, yang ketujuh, kalimat-kalimat Al-Quran disebut dengan ayat dan susunan daripada ayat-ayat disebut dengan surah. Manakala hadis kudus tidak ada ayat dan tidak ada surah. Al-Quran, susunan kalimah-kalimah itu dia menjadi sebut ayat. Dan susunan ke ayat-ayat itu disebut surah. Manakala hadis kudusi tidak mempunyai istilah ayat dan surah. Yang kelapa, Al-Quran disyariatkan ketika membacanya menggabungkan antara ta'awuz dan bismillah. Sebelum kita baca Quran, kita disunatkan A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Disunatkan, disyariatkan, ada dalilnya. Manakala hadis kudusi tidak ada. Jadi kalau baca hadis kudusi tidak perlu A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tak perlu. Baca saja terus. Okay? Baik, yang kesembilan, Al-Quran ditulis dengan rasam yang khas. Kita kenal dengan rasam Musmadi. Manakala hadis kudusi dengan rasam Melayu pun boleh tulis. Andai kata ada rasam Melayu, kan? Boleh. Jadi Quran itu tidak boleh sembarang kita tulis, kan? Baik, yang ke-10, yang last yang buat di sini perbezaannya, Al-Quran wajib dibaca dalam solat, manakala hadis kudusi tak boleh baca dalam solat. Walaupun ia sama-sama firman Allah. Nanti jangan baca dalam solat pula. Ana inda dhanni 'abdi bi idza dzakartu fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum minhu idza atani yamshi ataituhu harwala. Jangan baca. Itu hadis kudusi. Jangan baca dalam solat. Tak boleh. Okey? Baik, itulah sebelum. Ada waktu lagi. Ini banyak lagi yang tanya. Sebab saya juga sampai cukup 12 malam juga menulis. Sampai pagi tadi pun saya masih menulis. Ada lagi, kita teruskan sikit lagi. Nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. Ini kita masih pengenalan ulum Al-Quran tadi. Nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. Jadi ada ulama membezakan antara nama dan sifat. Ada kadang-kadang mereka menyebut nama saja. Jadi sifat itu pun mereka masukkan sebagai nama. Okay? Tapi dalam nota ini saya bezakan antara sifat dengan nama-nama dengan sifat. Okay? Al-Quran mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sangat banyak. Sebagaimana ditemukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Okay? Kita perlu tahu bahwa nama Quran dan sifat Quran itu mesti merujuk kepada Quran dan Sunnah. Tak boleh kita buat nama-nama kita sendiri. Mana tahu tiba-tiba dia namakan Quran itu dengan nama yang dia buat. Tak boleh. Haram hukumnya.
Okay. Oleh itu ramai ulama menyusun kitab khas membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Quran. Sebab banyak sangat nama-nama dan sifat Quran, sampai ada ulama menyusun satu kitab, kandungan kitab itu hanya membicarakan nama-nama Quran. Antaranya siapa? Nah, nanti kalau nak rujuk, saya sebutkan dekat sini ada empat paling kurang. Yang pertama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wafat pada tahun 751 Hijrah. Dia menyusun satu kitab, nama kitab itu adalah Syarah Asma Kitabul Aziz. Syarah Asma Kitabul Aziz. Syarah kepada nama-nama Al-Quran yang agung. Dia syarahkan. Contoh Al-Baqarah, dia syarahkan nama, apa maksud Al-Baqarah, apa rujukannya, kenapa disebut, dia syarahkan. Disebut Al-Imran, dia syarahkan. An-Nisa, dia syarahkan. Al-Ma'idah, dia syarahkan. Nak tahu syarah ni, rujuklah kita. Tapi saya ingat belum ada diterjemah. Yang kedua, ada Syekh Salih bin Ibrahim Al-Bahili. Dia menyusun satu kitab, tajuk dia Al-Huda wal-Bayan fi Asma'il Quran. Al-Huda wal-Bayan fi Asma'il Quran. Al-Huda itu maksudnya petunjuk, Al-Bayan penjelasan fi Asma'il Quran, tentang nama-nama Al-Quran. Yang ketiga ada disusun oleh Syekh Muhammad Jamil Ghazi, orang Gaza. Nama kitab itu Asma'ul Quran fil Quran. Itu nama tajuk. Asma'ul Quran fil Quran. Nama-nama Al-Quran dalam Quran. Jadi Quran itu sendiri menyebut nama di sini. Yang keempat ada Syekh Khamsawi namanya. Khamsawi Ahmad Khamsawi. Nama kitabnya sama dengan kitab Muhammad Jamil Ghazi tadi, Asma'ul Quran fil Quran. Kenapa sampai dibahaskan ulama begini? Sebab banyak sungguh nama-nama Quran. Berapa nama Quran? Nah, jumlah sebenar nama-nama Al-Quran ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Imam Az-Zarkasi contohnya. Imam Az-Zarkasi dia menulis satu kitab ulum Al-Quran, nama dia Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ia menyebutkan bahawa nama-nama Quran itu ada 55 nama. Yaitu yang dia nukil daripada Syekh Abu Al-Ma'ani Al-Azizi Ibn Abdul Malik. Kemudian Syekh Fairuz Abadi pula. Tahu Syekh Fairuz Abadi? Kalau sebut Fairuz Abadi macam nama Arab atau bukan Arab? Macam Arab dan macam bukan Arab. Syekh Fairuz Abadi ini termasuklah orang yang menyusul Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quran. Itu Syekh Fairuz Abadi. Hidup dia dihabiskan untuk Quran. Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quran. Kalau nak tahu perkataan ni contohnya, jumpa dalam surah mana saja, tanya Fairuz Abadi. Tengok kitab dia dulu. Dia akan sebut kata ini terdapat dalam surah sekian ayat sekian, terdapat dalam surah sekian ayat sekian, surah sekian ayat sekian. Fairuz Abadi. Sampai kata-kata Quran itu pun dia bahaskan. Letak tu ada di mana-mana semua dia boleh. Jadi dia boleh kita sebut indeks Quran. Dia boleh tunjuk mana-mana. Fairuz Abadi. Dia kata kata Syekh Fairuz Abadi dalam kitab dia Wasail Zawit Tamyiz, Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran mempunyai 100 nama. Menurut dia, Al-Quran itu mempunyai sampai 100 nama. Banyak sungguh nama. Walau bagaimanapun, beliau hanya menuliskan 89 nama. Dia sebutkan ada 100, tetapi yang dituliskan hanya 89 nama. Kemudian selepas ini, ia tambahkan ada 4 nama lagi. So, total yang dia tulis ada 93 nama. Maknanya, kalau dia sebut dari 100, ada 7 nama lagi yang belum dia tuliskan. Kemudian Dr. Khamsawi pula mengatakan Al-Quran mempunyai 99 nama. Banyak nama ya. Kemudian ini perlu untuk kita tahu. Perlu diketahui bahawa semua nama-nama Al-Quran adalah tauqifi, bukan ijtihad, tetapi tauqifi yang datang langsung daripada Allah dan Rasul. Okay? Maka tidak boleh membuat nama-nama Al-Quran melainkan ada disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ini sama seperti yang saya sebut tadi. Ini saya sebutkan sebahagian nama-nama Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran dan sebagian sifat-sifat. Saya sebut 5-5 saja. Yang pertama, Al-Quran disebut dengan Al-Quran. Tadi saya ada dah jelaskan ya, bahwa disebut nama Al-Quran ini dengan Quran, itu Quran sendiri yang menyebut dan disebut Al-Quran.
berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqiah ayat 77. Apa Allah Ta'ala kata? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah Quran yang mulia. Dan banyak lagi ayat yang lain. Okay. Yang kedua, Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab. Mana dalil dia? Surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih. Demikian kitab, maksudnya adalah Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Jadi Quran disebut juga dengan Al-Kitab. Yang ketiga, Al-Quran juga disebut dengan Al-Dzikr. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah Ta'ala kata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, maksudnya Quran. Okay. Yang keempat, disebut juga dengan Al-Furqan berdasarkan firman Allah pada surah Furqan ayat pertama. Kata Allah Ta'ala, Tabarakalladhi nazzalal furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Quran. Yang kelima, disebut juga sebagai An-Nur. Antara nama lain Quran disebut An-Nur. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 8, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا. Kata Allah, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada An-Nur yang telah kami turunkan. Maksudnya adalah Qur. Nah, ini contoh dia di mana. Ada lagi nama-nama yang lain, banyak lagi. Tak mungkin disebut pula kita sini kan. Okay. Manakala sifat-sifat Quran, ini tadi saya kata, ada ulama membezakan nama dan sifat. Apa antara contoh sifat Quran? Yang pertama, Mubarak. Jadi setengah ulama mengatakan Mubarak ini nama lain kepada Quran, tetapi setengah ulama menjadikan dia sebagai sifat Quran. Kata Allah Ta'ala dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 97. Kata Allah, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Dan ini kitab, Quran maksudnya, أَنْزَلْنَاهُ, kami turunkan kepadanya, مُبَارَكٌ, penuh keberkatan. Jadi kalau nak dapat berkat, tak payah pergi cari jauh-jauh, nak cari berkat. Kononnya, buka saja Quran, baca Quran, akan dapat keberkatan Quran, insyaAllah. Orang Jawa dia ada punya istilah, ngalap barokah kan namanya. Jadi kadang-kadang dia pergi ke kiai-kiai, diistilahkan dengan ngalap barokah. Ambil berkat, mencari berkat. Ngalap lah Haji namanya, bahasa dia, ngalap barokah dia kata. Jadi maksudnya mencari berkat lah. Ada istilah itu. Padahal kitab Quran ada di situ berkata yang baca, tak payah cari jauh-jauh. Okay? Jadi itu sifat Quran. Yang kedua, Quran ini juga disebut dijadikan sifat dia dengan huda dan rahmah. Jadi sifat Quran itu adalah huda dan rahmah. Ini sama seperti penjelasan yang tadi. Ada ulama menjadikan dia sebagai nama Quran, ada ulama menjadikan dia sebagai sifat huda dan rahmat. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Luqman ayat 3. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Dia adalah sebagai huda, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang baik. Kemudian yang ketiga, disifatkan juga Quran ini dengan Al-Karim. Bukan saja. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 77 juga. Innahu la Qur'anun Karim. Sesungguhnya Quran itu adalah yang mulia, punya sifat karim. Okay. Kemudian yang keempat, disifatkan juga sebagai hakim, penuh hikmah, mengandungi banyak hikmah. Dalilnya mana? Surah Yunus ayat 1. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Demikianlah ayat-ayat Quran yang hakim, penuh dengan hikmah, banyak hikmah. Yang kelima disebut juga dengan al-fasl. Al-fasl itu maksud dia yang membezakan. Okay. Kata Allah Ta'ala dalam surah At-Tariq ayat 13, innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya dia adalah perkataan yang fasl, yang membezakan. Dengan Quran itulah boleh kita bezakan baik, buruk, halal, haram dan seterusnya. Okay. Habis dan masuk. Saya bacakan sikit saja satu perintah lagi. Tajuknya nanti kita insyaAllah akan masuk kepada 1.6 nanti notanya. Keutamaan ulumul Quran nanti insyaAllah. Saya bacakan sekali. Apakah hikmah nama-nama Al-Quran ini banyak?
Andai kata orang bertanya, kenapa banyak sangat nama Quran? Sampai ada 100, sampai ada 99, ada 93, ada 55 kan? Kenapa banyak sangat disebutkan nama-nama Quran? Menurut Fairuz Abadi, lagi-lagi merujuk dia, dia kata banyaknya nama-nama Al-Quran menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaan Quran. Jadi kasratul asma, banyaknya nama sesuatu, itu menunjukkan dia adalah mulia. Sama juga dengan kita manusia. Manusia pun kalau banyak nama dia Tan Sri, Datuk, ini banyak nama dia. Itu maksudnya dia itu orang yang mulia. Mulia di sisi makhluk. Mudah-mudahan di sisi Allah juga. Maka dia kata, singa itu mempunyai banyak nama dalam bahasa. Jadi bahasa Arab singa itu banyak. Itu menunjukkan apa? Dia sesuatu yang buat supaya nampak dia ada sesuatu berbeza dari yang lain. Okay. Hari kiamat dalam Quran itu punya banyak nama kan? Ada kan yang disebut As-Sa'ah, ada disebut dengan Qiyamah, ada disebut dengan apa lagi? Banyaklah nama dia dalam Quran kan? Tentang hari kiamat itu, ada kan yang disebut Al-Qari'ah kan? Sangat banyak nama kiamat dalam Quran yang merujuk kepada makna kiamat. Kenapa? Kerana menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Jadi banyak nama Al-Quran menunjukkan betapa mulia dan sempurnanya Al-Quran. 12.34 maknanya habis masa ya? Lebih 4 menit. Baik, insyaAllah hari ini setakat itu saja. Baru pengenalan tentang nama Al-Quran ini. Nanti insyaAllah kita akan sambung. Hampir habis juga. Atau saya habiskan kamu nanti supaya notabah kita. Sikit saja, setengah muka surat. Keutamaan ulumul Quran. Apa keutamaan ulumul Quran? Kenapa kita kena belajar ulumul Quran? Habis. Ulumul Quran salah satu ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling penting kita belajar. Kenapa? Ini kerana Al-Quran sebagai ilmu yang paling mulia. Quran itu adalah ilmu yang paling mulia. Quran. Sampai-sampai Allah Taala kata, Nabi kata, siapa yang belajar Quran dan siapa yang mengajarkan Quran mendapatkan khairukum, mendapatkan title manusia yang terbaik di kalangan kamu. Belajar Quran dan mengajar Quran. Quran adalah ilmu. Ini kerana Al-Quran sebagai ilmu yang paling mulia, maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran yang dapat membantu kita untuk memahami Quran juga menjadi mulia. Ulumul Quran ini bukan ayat Quran, tetapi kita membicarakan ilmu yang berkaitan dengan Quran, maka juga dia akan menjadi mulia sama seperti kemuliaan Quran insyaAllah. Sebab itu kita penting belajar ulumul Quran. Kemudian 4 poin lagi. Ini poin satu-satu penjuru dalam nota ini. Faedah belajar ulumul Quran. Kenapa kita mesti belajar ulumul Quran? Nanti kalau orang tanya, kenapa awak ikut kelas ini? Faedahnya tak ikut ya? Bagi 4 poin di jawapan. Ya, sampaikan. Supaya dia ikut minggu depan. Saja dulu apa ini. Yang pertama. Yang pertama, kenapa kita belajar ulumul Quran? Apa faedahnya? Apa buah dia? Satu, memudahkan kita untuk mentafsir Al-Quran. Ini yang tadi saya sebut. Kalau kita nak faham Quran, nak boleh mentafsirkan Quran, nak faham makna-makna Quran, ulumul Quran kita. Kerana ulumul Quran adalah miftahul tafsir. Ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Seseorang tidak akan betul mentafsir Al-Quran melainkan dia mengetahui ulumul Quran. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kenapa kita mesti belajar ulumul Quran? Kerana belajar ulumul Quran ini dapat menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran bahawa dia adalah betul-betul kitab daripada Allah. Silap-silap datang orang Islam, datang orang Orientalis, dia cuba memutarbalikkan sesuatu. Kita tak ada basic tentang ulumul Quran, kita boleh jadi memandang lain kepada Quran. Ini yang berlaku tu orang-orang pengikut liberal tu. Orang pengikut liberal tu nampak macam orang-orang bukit kan? Tapi bidang lain, bukan bidang Quran. Background lawyer, background science, background ni, tiba-tiba menjelma membicarakan Quran. Muncul tiba-tiba dah membicarakan Quran. Rupa-rupanya merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Aminah Wadud, merujuk kepada Muhammad Syahrul, merujuk kepada Nasir Hamid Abu Zaid, merujuk kepada Fathur Rahman. Banyak lah tokoh-tokoh ni. Tiba-tiba keluar statement-statement pelik. Kita belajar ulumul Quran ni menambah keyakinan sehingga kan kita punya foundation yang kuat tentang Quran. Kalau orang bicara tentang Quran saja, kita lafakannya insya-Allah, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, supaya kita mengetahui kesungguhan luar biasa orang ulama dahulu dalam mengkaji Quran.
Nanti kita belajar ilmu Quran ini akan terbayang insyaAllah bagi kita betapa hebatnya ulama-ulama dulu dalam memperjuangkan ilmu-ilmu Quran ini. Maka kita juga supaya mengambil semangat mereka. Okay? Poin yang keempat, sebenarnya banyak poinnya, tapi saya sebut empat saja. Supaya dapat mempertahankan dan menolak tuhmahan-tuhmahan musuh-musuh Islam terhadap Quran. Sekarang ini zaman ini amat penting. Hari ini banyak semua orang membuat tuhmahan, tuduhan-tuduhan palsu, kritik-kritik terhadap Quran. InsyaAllah kalau kita mendalam dengan ulumul Quran ini, kita boleh defend itu semua. Kita boleh tolak itu semua. Kita boleh lawan itu semua. InsyaAllah. Okay. Jadi baik itu saja hari ini. Memang lebih masa sikit. Sebab menonton ini saya tulis 10 muka surat. Kalau tak habis tak puas hati. Jadi baik nontonnya itu boleh apa foto set bagikan dengan kawan-kawan. Nanti simpan. Mudah-mudahan boleh lebih mudah faham insyaAllah. Sehingga sampai itu saja hari ini. Yang baik daripada Allah. Sekali lagi kurang-kurang daripada saya sendiri. Subhanallah wa bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته